Umpama minasang, balik lagi dengan video yang tadi ya. Jadi kita akan sekarang lanjut ke Silan. Tadi kita udah ngejar Aspen Dungeon, sayang banget kalah di 42 ya. Jadi sekarang kita akan ngejar Silan. Gue pengen nyelesain sampai Silan 30. Harusnya sih kita bisa ya sampai Silan 30, tergantung kecepatan Aspen. Tadi Aspen udah dapat sedikit buff dari Treasure Train, harusnya udah oke lah ya. Kita juga udah ngasih speednya dia di sini. Kita juga udah ngasih speed di situ. Ya kita udah ngasih kamu dengan melodic string, dan sekarang kita punya core-nya kamu ya. Gue juga masih bingung nih, kemarin kan kita udah nanya kan core liberation-nya si Mokman. Susu sekarang, gue minta susu lihat baik-baik ya. Sekarang kan kita naruh si Star Swordsman Mokman di belakang biar dia itu bisa ngasih nuke di ronde pertama ya. Dan kalau dia ada di belakang, artinya local charges attack the target. Kalau teman kita menerima, kalau teman kita ngasih active skill atau basic attack, teman kita tuh akan chases. Yang gua artiin di sini chases itu artinya ngejar musuh kemudian ngasih damage tambahan 3600% dari attack-nya itu ya. Kalau si musuh punya Omen Rift, dia akan ngasih tambahan 1 damage lagi. Kalau dia dalam kondisi Star Ascending, dia bakal ngasih counter. Jadi kita akan lihat, soalnya gue udah kemarin ngelapor tapi mereka bilang ada kok counternya ya. Jadi sekarang kita akan lihat baik-baik. Kita akan lihat baik-baik. 27, tentu saja kita bawa 3 transcendence kita yang amazing ini. Aspen, kita akan taruh kamu di situ. Elena dan kamu, kita akan pakai aktif. Oke, gue pengen ngelihat. Oke, Aspen masih oke. Bosnya itu terlalu sakit ya. Gua nggak ngeliat dari tadi di mana chase-chase-nya itu. Apa damage-nya ada? Tapi animasi chase-nya yang nggak ada, itu dia yang gue bingung. Oke, di sini kita udah nyampe ke blok sekarang. Oh, kita masih Star Descendants ya. Oke, kita akan coba sekali lagi. Mungkin kita bisa nyobain naruh Mokman di depan kali. Iya, kita akan coba taruh Mokman di depan. Berarti kita butuh AMB. Mana tadi AMB gua? Kamu Elena. Kamu pakai Demon Bell, deng. Kamu pakai AMB, deng. Ya kan, kita ngasih AMB. Tadi gua masih pakai speed attack ya? Coba sekali lagi, deng. Coba sekali lagi kamu pakai melodic string. Tapi kita pakai crit attack. Imprintnya damage reduction, crit damage. Ya oke lah ya. Silen. Coba sekali lagi. Tadi batunya agak salah. Kita aktifkan core. Ya bagian belakang dapat buffnya si Mokman. Buff core-nya sih dapat. Cuman itulah. Chase-nya itu yang nggak ada. Coba kita lihat chase-nya ada? Nggak ada chase-nya. No, ada cheese-nya. What? Tapi kita masih lebih cepat, kita bisa CC. Oke, good. Good damage, Aspen. So good damage. Mungkin kita bisa, kalau kita ganti Aspen ke crit, batu crit, gua takutnya dia gak ada ini. Dodge-nya Elena, please. Dodge. Setidaknya kita lewatin aja ya ini. Oke, kita masih punya satu. What? Nggak mati. Set. Bunuh dong. Bunuh biar kena fear yang lainnya. Nggak mati. Dia cuma set aja tanpa ada set yang ketiga. Stupid Mokman. Coba kita ganti kamu dengan batu crit. Ada suhu yang suhu bocil, bukan suhu bocil, suhu Azoza ya, diajarin sama suhu Six Samurai pakai Punisher. Hehe. Jadi kita akan cobain pakai Punisher juga di sini. Kita akan ganti ke Punisher. Yeah, kita ganti ke crit damage. Speednya 2156. Mau nggak tahu kita speednya masih bisa lebih cepat apa nggak. Kalau nggak, kita akan coba atur speed biar kita lebih cepat daripada musuh. Harusnya, wait. Oke, kita masih lebih cepat. Oke, kita lihat Punisher of Immortal.
biasa aja. Biasa aja. Bunuhlah yang di atas. Atau mungkin kita harus... Nah, kita harus pakai... Wait. Bro, Punisher, bro. Nice. Oh my god, so good. Kita punya damage enggak? Kayaknya kita harus ganti. What? Oke, sama Phoenix. Nice. Sekali lagi. Bunuh. Yes! Punisher of Immortal. Oh my god, so amazing. Bagus banget. Ya, kalau gitu kita bisa aja... tapi kita masih butuh Mogman untuk damage ya. Mungkin kita bisa ganti... Balance Strike. Kita akan coba pakai Balance Strike. Yes, akhirnya kita lolos. Pakai Punisher, siapa sangka? Siapa sangka pakai Punisher? Gua takut mereka lebih cepat daripada kita ini. Oh, kita masih lebih cepat. Yes, semoga Aspen bisa lebih cepat juga. Yes, Aspen masih lebih cepat juga. Kemarin si Wreck itu kalau nggak salah dia buat video pakai Elena biasa ya di Broken Spaces nomor 11 dan itu cuma 2 kali karena Elena bagus banget. Ininya ya. Aduh. Tidak. Okay, jadi kita harus pakai Unbending Will. Elena itu bagus karena serapan energinya itu ya. Bagus banget ternyata. Hero-hero yang kita gak biasa pakai itu sebenarnya bagus. Cuman kita aja yang... ini hero gak ada damage. Hero-nya gak ada damage. Gak bisa dipakai. Gitu kebanyakan. Mungkin kita bisa ganti kamu ke kamu. Kalau misalnya kita ganti ke situ, speednya sih akan berkurang. Tapi siapa tahu damage-nya akan lebih dapat. Let's go. Come on. Semoga kita masih bisa lebih cepat. Kita udah kurangin satu enabling. Kita lebih lelet. Kalau kita lebih lelet, gue takut kena stun. Come on. Sakit juga ya. Sakit banget. Yep. Kamu harus pakai enabling speedy. Yep. Padahal cuman dikit doang, 2150 lo. Perbedaannya. Let's go. Wih, gak sakit movement gua. Okay, Amandra ngasih bubble. Yes, thank you. Bunuh dong, bunuh satu please. Nah, gak kebunuh. Itu dia, harusnya bisa bunuh satu. Aduh. Bunuh. Gak kebunuh. Gak kebunuh coy. Gak kebunuh. Gue perlu Mogman untuk jadi lebih sakit. Mogman, you will be all out attack. Kamu apa sih ininya? Skill damage sama block. Skill damage, udah bagus itu skill damage. Damage reduction, crit damage. Mungkin kita bisa ganti damage reductionnya dengan precision. Atau mungkin armor break. Kamu, si Lord of Harassment terlalu lembek. Kita akan coba Lord of Harassment tetap pakai damage reduction. Mogman. Kalau dia nggak ngenuk itu aneh banget rasanya. Tidak memuaskan. Okay, kita dapat satu mitigate damage dari bubble-nya Amandra. Mati satu. Yes, mati dua. Tapi mereka punya revive. Okay, mati lagi. Please. Nggak mati, coy. Mungkin gua harus ganti artifaknya si Forces. Forces pakai apa itu? Amandra. Mungkin kita perlu Amandra pakai Demon Bell di awal. Perasaan Demon Bell. Dua orang kena stun tadi. Ya, nggak mati juga. Okay, sip. Ini bagus, ada fear-nya. Ada yang kena stun, ada yang kena fear. Nice. Mogman, so good. Kenapa baru, Mogman? No. Jangan mati. Okay,
A U U U A U A. Dia udah pindah ke versi bertahan ya. Yes, menang. Oke. Okay. Harusnya tadi dia udah pindah ke versi bertahan, kita harusnya ngelihat ininya dia ya, core-nya dia. ya sudahlah. Kalau ini mereka punya stun kalau nggak salah. Sakitnya. Sakit banget itu. Bunuh. Ih, nggak sakit loh. Oke, okay, dodge. Mereka nggak punya revive. Oh no. Phoenix datang telat. Oke, okay, Elena masih doa. Elena oke okay banget sih Elena, tapi sudahlah, kamu sendiri nggak mungkin bisa menang. Mungkin kita bisa ganti Amandra. Amandra pakai apa Amandra? Amen? Ya ampun Amandra, kasihan sekali dirimu. Demon Bell coba. Cuman punya satu Demon Bell gua. Ada lagi yang lain punya Demon Bell nggak sih gua? Aronia nggak kepake. Gua pengen punya Demon Bell replace. Ada yang punya attack nggak sih di sini? Artifact attack? Oh, HP doang kamu malah. Speech HP, aduh. Aronia ini ngasih damage buat Mog Man. Nggak mungkin kan kita ganti artifact yang nggak ada attack-nya. Kamu juga ngasih buat Mog Man. Ada yang bukan buat Mog Man? Forces juga buat Mog Man ya. Annabelle? Kamu juga buat Mokman. Kamu yang bukan buat Mokman. Pinjam dong. Pinjam bentar. Kamu pakai itu aja lah. Pinjam untuk si kamu. Lumayan itu 25% attack ya kan. Terus kita ngasih ke Amandra untuk Demon Bell yang udah jadi. No. Yoi. Forces pakai apa itu? Forces pakai kamu. Kita gak ada. kita nggak punya ini artifact kita apa sih? Cuman satu golden crown gua di sini. MB cuma punya dua golden crown, cuman satu. Kayaknya gua harus build golden crown lagi atau nggak fan. Tapi golden crown lebih OP sih. Lebih golden crown tuh dia dipakai untuk anak kosan juga bisa, dia dipakai untuk trans juga bisa ya. Semoga Amandra bisa ngasih energi di awal. Demon Bell. Oke, Demon Bell. Demon Bell is ready. Heal please. Au, sakit. Kenapa enggak sakit? Sakit. Mati, bunuh. Yes, mereka semua kena fear. Wait. Aduh, Aspen udah... Wait. Kita, sekarang dia udah pindah ke itu. Sekarang kita bisa ngelihat counter. Harusnya kita bisa ngasih counter. Kalau kita diserang, kita akan ngasih counter. Ayo, Mokman. Tunjukkan. Core Mokman, tunjukkan. Wait, kita udah menang di sini. Menang? Gue pengen ngelihat counter si core-nya. Astaga, wait. Kita akan coba lagi dong, bro. Kita udah dapat sesuatu yang bagus nih. Lihat damage-nya sama sekali nggak ada. Kayaknya gue pengen build Amandra lagi deh. sakit. Oh, sakit banget ya. Tut. Kamu, kita bisa nyobain kamu pakai AMB sekarang. Di mana AMB gua tadi? Queen. Queen, kamu pakai. Kamu enggak ada artifact gua. Astaga, enggak ada artifact gua. AMB ke Mokman. Kita akan coba Mokman di depan. Siapa tahu kita bisa ngelihat sekarang ya. Yap, kita kan pakai attack. Kamu pakai Rui mungkin. Kalau pakai Rui nggak ada damage ya. Kita
tapi kita butuh itu. Kita butuh sisi. Come on. Eh, lupa naruh Mokman di depan. Sinting. Gak sakit lah, gak ada melodik. Tapi yang di belakang kena fear, jadi yang belakang gak bakal serang. Oke. Gue pengen naruh Mokman di depan. Lah, ini terlihat lebih bagus daripada yang tadi. Itu warriornya benar-benar sakit, sumpah. Yep. Oke. Cepatlah mati, ini udah mati. Oh, kita punya tombol skip, gua lupa. Taruh Mokman di depan. Oh, mungkin kita bisa naruh carry di situ ya. Daripada si forces, nggak berguna si forces mah. Oh, gua pengen ngeliat ini counternya. Ayo counter. Ayo serang dulu monster. Serang gua pengen ngeliat counter. Set. Mana ada counter? Gak ada counter. Iya kan, gak ada counter itu mah. Iya kan? Coba lihat. Oh, ada. Damage-nya masuk, tapi gak ada ininya. Ada ternyata. Coba kita lihat lagi ya, kalau mereka nyerang kita terus kita hidup, damage-nya masuk, tapi nggak ada animasi kalau kita bakal counter. Oke. Aduh, Mokman udah pindah ke damage. Nah, dia bakal lemah banget kalau gitu. Ih, sakit. Bunuh. Kita gak ada damage. Coba masih taruh Mokman di depan. Aduh, punggung gue sakit, coy. Sat. Blok. Kita nambah blok kan. Kalau Mokman di depan, kita nambah blok. The fear, kita bisa counter. Oke. Tapi, ya... ada damage-nya tapi nggak terlalu sakit. Oke. Fear masih berjalan, yang di belakang masih belum bisa ngasih basic attack. Sat heal Elena please. Oh, dia berubah jadi attacker. Ah. Wow, itu bagus tadi. Balik ke melodic. Kayaknya gue lebih senang lihat dia pakai melodic. Woi. Coba. Sembunyi di belakang. Kan? Siapa tahu sakit. Oh no. Oke. Ah, enggak. Melodik lebih sakit. Wah, sama-sama sakit sih ya. Sama-sama sakit sih. Punisher. Artifak zaman batu. Artifak bahula. Masih oke lah damage-nya. Mati tuh yang di atas. Mati. Matilah bro, kamu yang di atas. Oke, yang... Oh, wait. Menang nih. Oh, lupa dia bisa revive. Wait, jangan bunuh Mokman gua, please. Oh no, gak ada damage kita mah. Wih. Wow. Coba lagi ya. Dikali lagi, ding. Ah, bagus sih, tapi entahlah, gua lebih suka pakai melodic. Melodic all damage dealt-nya keren. Eh, tadi batunya salah lu. Ya kan? Ayo coba sekali lagi. Kita harus pakai crit kalau pakai Punisher, ya sih? Jangan mati ya, Mokman. Mabebeh. Sat.
Nice, itu tadi aktif yang bagus. Aktif yang keren. Jangan bunuh Amendra. Oke, Amendra kasih bubble dulu untuk kedua kalinya. Yes. Gak ada yang nyerang Amendra. Bagus, 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 bagus. Kita punya bubble lagi. Oh, dia udah pindah. Dia udah pindah. Dia udah pindah ke blue, ke biru. Jangan mati, please. Jangan mati, please. Wait, kok ini jadi lebih bagus? Oh. Wait. Ronde 14. No. Kok ini bagus ya? Punisher, man. Gue butuh satu lagi Amendra. Kalau kita punya 2 Amendra dan 2 Demon Bell yang splendid, menang kayaknya kita dari sini. 2 Amendra taruh di depan karena kayaknya mereka gak nyerang, terlalu menyerang bagian depan sih. Iya gak sih? Force sudah mati, tapi yang depan masih hidup. Nah, sekarang Amendra mati. Mokman sekarang pindah tuh, pindah dia. Tapi yang gue suka dari Mokman kalau dia lagi di biru, setiap kali dia ngasih basic attack, dia bisa heal. Lihat ya, set kan, full heal dia. Gak perlu unbending, bukan unbending, will balance strike. Nah, ini kurang bagus ya RNG-nya. Oke lah, terakhir kita coba. Ntar lagi. Gue masih pengen nyoba sekali lagi pakai Melodic String ntar. Aspen udah mau mati, bro. Jangan gitu dong. Mereka gak... Mereka gak terlalu nyentuh bagian depan kayaknya. Yes! Ih, kurang sakit lu. Entahlah, ini timnya bagus. Mokman kita taruh di slot 6. Amendra kita taruh di depan. Lebih terlihat survivability-nya ya. Oke, Amendra mati. Ih. Ada damage kita mah. Waduh. Susah ini. Gak bisa lagi. Bisa gak sih? Gak bisa. Ayo kita coba sekarang yang terakhir pakai Melodic. 2 kali deng. Akan menjadi cobaan terakhir kita ya. Melodic string. Yes. Crit damage. Let's go mamang. Let's go mamang. Silen. Punisher memuaskan ya. Kita lolos dengan Punisher yang tadi. Ya, Melodic terasa lebih amazing. Tapi jadinya lembek. Ayah, no. Amendra udah mati aja. Kita pengen Amendra tetap hidup untuk mitigate damage. Selain dengan mystical fail-nya si Elena. Nah, ini mah gak mungkin menang. Oke, terakhir. Sat. No. Ya, kok Amendra mati sih? Pernah dari tadi Amendra hidup-hidup aja. Kenapa jadi mati Amendranya? Kenapa pas aneh ganti ke Melodic jadinya jelek? Iya kan? Aduh. Tidak mungkin. Coba deng, 2 kali lagi. Terakhir ya. Amendra harus hidup. Wih. Amendra wajib hidup. Amendra wajib hidup. Tidak boleh menyerang Amendra. Oke, dapat lagi. Dapat lagi bubble healing. Healing bubble-nya Amendra. So good. Wih, sekali disentuh mati Amendra. Sakit banget ya. Oke. Mokman, sat. Oke. Nice. Satu orang hilang. Bagus itu. No. Mati yang di belakang itu mati. Oke, yang di belakang mati.
No, gak ada damage. Kayak lagi ding. Tinggal satu ya. Ah, tadi itu yang paling bagus dah itu. Ah, kita kurang damage. Ah, kita perlu buff. We need buff. Sama kita perlu satu lagi Demon Bell dan satu lagi Amon-Ra. Melodic String bagus banget sama si Mok, man. Elena masih hidup juga ya. Nggak mungkin bisa menang dari sini. Phoenix. Nggak cukup. Ya sudahlah ya. Naiknya di posisi yang sama. 28 Warrior Priest. Dan sekarang kita berhenti di 29 Warrior Priest. Itulah dia ya, si Silen 28 finish. Yeah. Itu aja untuk video kali ini. Semoga semua terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng Gop Gaming.